Patut ada orang komplain kan? Saya tahulah, kira ada orang kan? Dia kata apa? Dia kata, oh baca tak lengkap itu. Jadi, benda-benda yang begini, insyaAllah saya rasa dah ramai dah kesedaran daripada orang Malaysia ni. Kita paling kurang, kita hormati. Jangan memfitnah, jangan mengata. Siapa yang memfitnah itu saya rasa, kena minta maaf. Memang akan berlaku di alam lagi. Oh, aku kena baca lah ni. Atas ni sebenarnya orang Malaysia tahu bahawa saya keturunan kamu ada dua kaki di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mendengarkan ya penjelasan daripada Profesor Dr. Salah Yaakob mengenai hal yang mungkin ramai kita tidak ketahui ya guys ya. Dan di sini langsung daripada channel Profesor Dr. Salihah. Jadi teman-teman sekalian bisa langsung subscribe, linknya ada di deskripsi, dan kita support beliau karena beliau ini menyampaikan sejarah-sejarah yang memang penuh dengan fakta dan juga ada manuskrip-manuskrip yang dimiliki seperti itu ataupun bukti-bukti yang ada di dalam penelitian Profesor Dr. Salah Yaakob ini. Dan masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan selalu ya, panjang umur, berkah dan bahagia fiddin wa dunil akhirah. Dan ya kita doakan selalu guys, karena orang-orang seperti ini sangat-sangat langka sekali ya. Mungkin di Malaysia banyak, tapi yang kita kenal adalah Profesor Dr. Salah Yaakob, atau bahkan hanya Profesor Dr. Salah Yaakob saja yang meneliti hal ini guys. Allahu Akbar. Jom kita tengok videonya. Let's go. Masya Allah. Oke, ahli baik ini dia tak boleh main-main. Dia mengaku ahli baik. Kena bunuh lah kalau dia mengaku ahli baik. Ahli baik ini memang dah ada nasab. Ya tuan-tuan, dia dah ada nasab. Di negara Arab dia tak macam negara kita. Dia jaga nasab ahli baik. Betul, betul. Jadi siapa mengaku ahli baik akan dibunuh kalau dia bukan ahli baik. Jadi kes yang ahli baik duk mari ke negeri kita tu memang ahli baik. Kalau tidak, dia tak boleh lepas tu immigration dan sebagainya. Ya, dan kes yang ahli baik yang Al-Hasani itu, Maula Amin itu, saya ada datanya 100 pages hampir data dengan saya. Kita tak boleh nak tunjuklah kat orang kan benda ni secret. Tapi percayalah, dia memang ahli baik. Siapa yang fitnah itu saya rasa kena minta maaf. Ini wali-wali Allah. Wali-wali Allah ni, oh janganlah. Ya, wali-wali Allah. Jadi dia punya tu memang sah. Sanadnya memang sah dan dia adalah jalur emas. Apa maksud jalur emas tuan-tuan dan puan? Dia daripada Fatimah itu, dia memanjang. Jadi tak pergi ke kiri kanan. Kanan kiri. Maksudnya mak ayah dia tu jaga melahirkan Al-Amin Al-Hasan ini. Adapun Raja Hassan yang ke-44. Raja Hassan yang ke-44. Cicit itu Rasulullah, tapi dia lebih tua daripada Maula. Kerana mak ayah dia punya tu pergi ke ada branches. Ada pergi ke kiri ataupun ke kanan. Maksudnya dia punya tu bukan jalur emas. Nak cari jalur emas ni susah. Maksudnya Maula tu adalah jalur emas, anak dia Maula Hamid tu jalur emas juga. Sebab isteri Maula tu Syarifah dia panggil tu, daripada kalangan mereka. Dia jaga nasab. Masa zaman, masa hari tu bukan juga cara baca nasab. Saya baca sekali lalu gitu je. Tu pun baru first time jumpa atas stage tu. Maula duk tunjuk. Saya kata Maula ni apa? Saya pun dia kata gini, oh aku kena baca lah ni. Atas ni supaya orang Malaysia tahu bahawa saya keturunan kamu ada dua kaki di Malaysia. Dia kata baca. Tapi aku tak akan baca lengkap lah. Sekarang ni bukan apa cara baca nasab. Jadi saya pun baca lah. Waktu ada orang komplain kan? Saya tahulah, kira ada orang kan? Dia kata apa? Dia kata, oh baca tak lengkap itu. Memanglah tak lengkap. Bukan apa cara baca nasab. Kita saya dah cakap dah kata. Saya tak baca semua. Tak ada masa. Saya baca langkah-langkah.
Itu. Jadi benda-benda yang begini, insyaAllah saya rasa dah ramai dah kesedaran daripada orang Malaysia ni. Kita paling kurang, kita hormati. Jangan memfitnah, jangan mengata. Masing-masing sekali jaga amalan masing-masing. Dah tak lama dah kita ni. Jangan mengumpat. Apatah lagi dengan keturunan Rasulullah. Dan dia memang jaduk emas. Kali lagi saya tanya. Adapun Habib Umar semua tu memang habaib. Mereka itu mempunyai tugas yang berat di akhir zaman untuk datang ke sini. Mereka itu mendapat arahan untuk datang ke sini. Sebenarnya bila lepas maulah, yang daripada India, daripada jalur Abu Bakar tu, mari. Nola balik, dia mari balik. Nola pergi, dia mari, dia pergi. Dia berselisih. Padahal dua-dua tu tak kenal. Rasulullah kan rapat dengan Abu Bakar. Jadi dia macam ada arahan tau. Macam ada secara tak langsung. Memang akan berlaku di alam lagi. Dan orang kata pula ya, pengurusi, cek apa DNA. DNA untuk memastikan nasab sanak tak boleh cek. Jadi ngaruh. DNA itu mengaruh kan guna untuk kita kata sanak. Betul kok sanak ni hal. Tak betul. DNA itu tak pandai abad tu. Lebih kurang itulah. Dia akan jadi lebih bercelaru. Sebab tu, bahagian sanak, orang yang buat sanak Rasulullah ni, dah bagi keluarkan satu kenyataan, untuk cek sanak atau nasab keturunan Rasulullah, tak boleh makan DNA. Jadi siapa-siapa yang nak mengata kepada apa Habib Umar tu kan? Orang kata DNA Yahudi lah. Astagfirullahalazim. Bila masa dia ambil DNA Habib Umar ni? Biar Habib Umar sendiri lah cakap pasal DNA dia. Kan? Individu orang individu tu. Biar dia sendiri lah. Saya nak kongsi sikit ya. Saya dapat apa forward ya. Sekejap ya kongsi. Dia kata hantu wah kan? Siapa tak percaya hantu wah lima bersaudara itu daripada China. Kita dah cek dah. Kita dah cek dah DNA hantu wah tu DNA China. Dia tak ke saya baru mengatakan hantu wah itu wujud orang Melayu. Jadi tak ke saya jawab selalu, wow saya kata. Kamu tahu ke hantu wah punya DNA? Hantu wah pun tak ada kubur. Dia kata kami dah pergi grave kepada hantu wah. Saya kata hantu wah tak, hantu hilang. Hantu wah tak ada kubur. Macam mana kamu tahu? Terdiam dia terjawab. Semua ada pakat-pakat guna DNA. DNA ini sebenarnya pihak Yahudi guna untuk kaji diri mereka. Ashkenazi semua tu. Dia nak tahu siapa semua-semua tu. Dan data mereka dapat guna DNA untuk nasab, untuk keturunan di kalangan mereka. Tak betul. Jadi mereka kata, tak payah gunalah DNA ini untuk kita cari nasab kita. Jadi kita jual siapa-siapa nak makan. Jadi puak-puak kita nak makan, orang lain pun makan guna DNA itu. DNA itu memang betul daripada asal usul itu betul. Tapi untuk nasab dan sanak, tak boleh pakai. Apa tak? Okey. Masya Allah, Masya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah tadi penjelasan daripada Profesor Dr. Saleh Yaakob ya. Sangat mengena sekali kepada orang-orang yang seperti itu. Allahu Akbar. Di akhir zaman pasti banyak ya kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Karena memang hal ini pasti terjadi seperti itu ya. Mengelakkan seperti itu. Apalagi setelahnya keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Ahlul Bait pasti difitnah, pasti dicaci, dimaki. Tapi mereka-mereka beliau-beliau Ahlul Bait ini Allahu Akbar, sangat indah akhlaknya kalau kita pandang sejuk hati kita. Kalau orang-orang yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita memandang ulama, memandang para ustadz, memandang para orang-orang yang alim, maka hati kita akan damai, tentram, nyaman, pasti seperti itu. Tapi ketika kita ada sifat benci kepada Ahlul Bait, benci kepada ulama, maka setiap memandang pasti caci maki, hinaan pasti ada. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, dihina, diludahi, tak henti-hentinya disakiti.
Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan akhlak yang mulia sehingga banyak orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun beriman kepada Allah dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat dan mencintai ahlul bait. Allahu Akbar. Terima kasih sudah tengok video ini. Jazakillah Profesor Dr. Salihah Yaakob yang sudah membahas ini. Masya Allah, kita menjadi tercerahkan ya. Semakin cinta kepada Ahlul Bait, semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys ya. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua dan menjadi tambahan ilmu juga bagi kita. Ingat ya, jaga lisan dan tangan kita agar supaya tidak ya berkata yang tidak baik ataupun menuliskan hal-hal yang tidak baik. Karena ketika lisan kita menyakiti saudara kita, ingat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa itu kecuali orang yang kita sakiti mengampuni kita ataupun memaafkan kita. Begitu juga tangan kita. Ketika kita menulis komentar-komentar yang tidak baik, ketika kita menulis hal-hal yang tidak baik di dalam sosial media dengan tangan-tangan kita ini, maka ingat Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan memaafkan ya apabila perkataan kita, tulisan kita menyakiti orang lain. Ketika orang lain itu memaafkan, baru Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Itulah ya guys ya, kita kena jaga jangan sampai istilahnya berkomentar yang tidak baik dan juga berkata yang tidak baik. Karena perkataan yang baik akan kembali kepada kita ya, tulisan yang baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semangat terus ya Profesor Dr. Salihah Yaakob menyampaikan kebenaran, dan saya ada di belakang beliau. Masya Allah, saya ngefans banget sama beliau. Masya Allah ya, karena kita boleh belajar lah dengan sejarah ya kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Indah pokoknya guys ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.